Berikut adalah hasil sementara babak 32 besar Badminton Asia Championships 2024. Di babak 32 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain India, Kidambi Srikanth, dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Filipina, Joel Angelo Albo, dengan skor 21-12 dan 21-12 dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-9 dan 21-14 dalam durasi 35 menit. Esther Nurumi Triwardoyo harus kalah dari pemain China, Wang Ziyi, dengan skor 9-21 dan 10-21 dalam durasi 33 menit. Putri Kusumawardani harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun, dengan skor 12-21 dan 12-21 dalam durasi 41 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Korea, Kim Yang Hyuk, Wang Chan, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-23, dalam durasi 1 jam 13 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari wakil Thailand, Supak Jongkoh, Kitinupong Kedren, dengan skor 21-15, 16-21, dan 17-21, dalam durasi 1 jam 16 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ross, harus kalah dari wakil Hong Kong, Yang Ngating, Yang Pui Lam, dengan skor 21-18, 14-21, dan 19-21, dalam durasi 1 jam 23 menit. Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, harus kalah dari wakil China, Chen Qingchen, Jia Yifan, dengan skor 15-21 dan 14-21 dalam durasi 49 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 5 menit. Sementara itu, 4 wakil Indonesia juga akan bertanding hari ini, seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, juga akan bertanding hari ini.